Kehadiran Komeng di surat suara pemilihan Dewan Perwakilan Daerah, DPD, mengejutkan publik. Sontak komedian ini mendulang banyak suara. Ya, pria berbama asli Alfiansyah Bustami yang belakangan namanya di kertas suara berubah jadi Alfiansyah Komeng ini tercatat sebagai calon DPD 2024 untuk wilayah Jawa Barat, Jabar. Saat hari pencoblosan Rabu, 14 Februari 2024, Komeng untuk sementara mendapatkan suara terbanyak. Berdasarkan data KPU yang dikutip tribunnews.com, hingga Kamis, 15 Februari 2024, Komeng menempati posisi teratas dengan 173.945 suara atau 8,12% suara. Sementara calon lain seperti Anyarina Casmayanti 80.757 atau 3,77% maupun Jihan Fahira 73.573 atau 3,44%, masih jauh untuk mengejar perolehan suara Komeng. Saat pencoblosan kemarin, ternyata banyak yang terkaget-kaget ada foto sosok komedian. Di hari pencoblosan kemarin, Komeng viral karena posenya pada foto di kertas suara dinilai unik dan nyeleneh. Beredar foto nyeleneh komedian Komeng di surat suara pemilu 2024, mencalonkan diri sebagai DPD RI Jawa Barat. Trending topik teratas di Twitter. Komeng yang berkemeja biru berpose memiringkan kepala ke kiri. Matanya melotot dan mulutnya sedikit terbuka. Gesturnya seperti orang yang terkejut usai melihat sesuatu. Kekagetan publik akan majunya Komeng ke dunia politik ramai dibicarakan di ranah medsos. Ada juga yang terang-terangan mengaku hanya kenal Komeng dari sekian calon DPD yang ada di kertas suara. Menelusuri media sosialnya, Komeng memang nyaris tanpa kampanye, seperti yang lazim dilakukan para caleg maupun DPD lainnya. Komeng hanya posting soal bagaimana aktivitasnya menyalurkan hak suaranya, mencoblos di TPS saat pemilu 2024.